Tidak kurang 25 peserta perwakilan masing-masing SKPD ini memperlihatkan kemampuan memadukan gaya dan busana yang anggun di depan para juri dan penonton. Sejumlah peserta juga terlihat menggunakan busana yang dikombinasi dengan kain tenun khas Pagatan. Meski berlangsung sederhana, namun penampilan para peserta ini mampu memberikan hiburan kepada para penonton, pegawai di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu. Pada lomba peragaan busana muslimah kali ini, tim juri menilai diantaranya keserasian dan kesopanan berbusana, ekspresi wajah dan keluasan. Lomba peragaan busana muslim ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Tanah Bumbu ke-12 tahun ini. Keluar sebagai juara pertama yakni Destiana Rahmi dari RSUD Tanah Bumbu. Disusul juara kedua Anindya Risa Restiana dari Kecamatan Simpang 4. Sementara juara ketiga dan keempat masing-masing diraih Sarifa Ainun dari Dinas Kelautan Tanah Bumbu dan Dewi Sartika dari Badan BPMPD Tanah Bumbu. Kepada para juara masing-masing diberikan hadiah berupa uang tunai.